Sebuah gudang, maksud kami material kayu di Desa Bojongkoneng, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat habis terbakar Kamis sore. Meski tidak menelan korban jiwa, namun kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Kebakaran melanda sebuah gudang material kayu di Desa Bojongkoneng, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, Kamis sore. Api diduga berasal dari gesekan mesin pemotong kayu yang membakar serbuk gergaji dan kayu yang berada di dekatnya. Kencangnya tiupan angin dan banyaknya material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar. Mungkin awal-awalnya dari siangnya teh udah gergaji ya Mas ya. Siangnya teh mungkin ada gesekan api dari mesin gergajian mungkin. Itu baru spekulasi, tapi belum tahu apa yang terjadi sesungguhnya Mas. Api baru bisa dipadamkan setelah Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bandung Barat mengerahkan 2 unit pancar ke lokasi kebakaran. Meski tidak menelan korban jiwa, namun kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Dini Martino melaporkan untuk NET.